berikut ini cara untuk menghilangkan mode aman di HP Android. Jadi ada tulisan mode aman seperti ini. Ini saya praktekkan di HP Tecno, bisa juga kalian praktekkan di HP Vivo, di HP iTel, kemudian HP sejenis lainnya yang mungkin ada mode aman. Mode aman itu aktif gara-gara tombol volumenya itu kita tekan pas menghidupkan HP. Jadi solusinya kalau masih tetap mode aman ketika kalian mengikuti tutorial ini, itu silakan buka casingnya, mana tahu casingnya menekan tombol volume bawah, atau kalian cek di tombol volumenya apakah ada air atau tidak. Biasanya kalau ada air lembab itu dia akan nekan terus, makanya langsung ke mode aman. Untuk kalian yang sudah terlanjur ke mode aman, cukup mudah untuk mengatasinya. Kalian tekan lama tombol power. Nah, di HP Android kan pasti ada yang namanya mulai ulang ini, ataupun matikan daya juga sama, matikan dulu hidupkan lagi. Di sini saya akan mulai ulang atau saya matikan. Nah, seperti ini. Kemudian kalian hidupkan lagi HP-nya. Sebenarnya pakai mulai ulang tadi lebih simpel tanpa harus kita hidupkan manual seperti ini. Jadi ini semua HP Android solusinya sama, dimulai ulang atau dimatikan itu akan menghilangkan mode aman. Dan seperti ini sudah hilang, bisa kalian lihat. Ini sudah tidak ada mode aman. Jadi cukup dimatikan atau dimulai ulang, itu akan menghilangkan kalau tombol volumenya ini normal.